Sekarang ni ada banyak pula masalah. Sekarang yang terbaru ada pula kes-kes yang terbaru adalah kes swinger. Swinger tu. Suami isteri ni dengan kawan-kawan dengan suami ni, suami isteri bertukar. Dia ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang ni. Sekarang teruk kan. Tu belum cerita kan baru ni kan, ada delanggan dia iklankan isteri dia, siapa nak bersama dengan isteri saya, ada pula. Isteri saya mengandung 3 bulan, siapa nak? Oh, sana. Siap bagi tahu. Datang dekat hotel yang ramai yang pelanggannya international. Bangladesh, Pakistan. Datang bayar 1,500, 2,000 dekat lobi hotel, suami tu bagi kunci. Isteri dah tunggu kat bilik. Ha. Teruk kan. Saya ingat kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam ke atasnya yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan dan tuan kuasa penggerak aktiviti masjid. Begitu juga terima kasih kepada tuan kuasa penganjur. Begitu juga saya nampak ada Kelantan FM. Terima kasih banyak dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan dan hormati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ni ramai datang. Tengok pula masjid ni lawa betul. Saya tak pernah sampai ni, saya ingat first time. Cantik, alhamdulillah. Kapet pun tebal. Sujud terbenam muka. Cermin pun banyak kan. Orang tak payah nak ni sangat. Banyak lah kan. Special lah masjid ni. Ramai yang datang, cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Tapi insyaAllah pada malam ini, seperti mana yang diamanahkan, tajuk yang telah diberikan, resepi. Resepi kebahagiaan. Yang resepi kebahagiaan, panjang galah keranji dikait, halban tua kedidi menyanyi, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, bunga cempaka berseri-seri, melati layu di petik penghulu, asmara cinta di janji, pelangi rindu di lastik jerebu. Oh, macam tu. Maksudnya, rindu tu dah makin lama makin pudar dah, datang jerebu kan. Salak dipangkin sebiji hilang, jerami padi merungkup kayu, hendak kahwin bininya orang, berdiri sendiri sanggup bermadu. Oh, tu adalah, ada tu cerita lainnya tu. Sutera kembayat pakaian asing, berseri-seri keraplah dipandang, cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap sayang. Maknanya ceritakan sekarang ni, kenangan karat, cinta berkarat, kenangan bersanding, mana dah lama dah mencari apa, macam mana kan, sebab dah lama kahwin, makin lama makin pudar. Sebab saya pernah bagi ceramah untuk khusus kahwin di Putrajaya, lepas tu selepas 5 tahun dia ada satu khusus khas untuk orang yang mendaftar yang berkahwin di Jabatan Agama Islam wilayah, dipanggil ceramah, dipanggil dengan datang ceramah oleh dia, namakan ceramah, program ceramah pasca perkahwinan. Lepas 5 tahun kahwin, datang balik. Tajuk dia elak derita cari bahagia, dengan tajuk kedua dulu lain sekarang lain. Dulu lain sekarang lain ni mustahak tu. Dulu sebelum kahwin lain, bila dah kahwin lain, ada anak lagi lain, dah naik pangkat lain pula,
duit banyak sikit lagi lain, macam tu lah. Jadi macam-macam cabaran-cabaran rumah tangga hari ni. Dan bila sebut tentang cabaran rumah tangga hari ni, cabaran lebih hebat lagi pada hari ni sebabkan oleh media sosial. Media sosial seolah-olah bahagia tu tengok apa yang kita share dekat dalam media sosial, seolah-olah kan? Bukan orang lelaki ni, bukan orang lelaki ni, cerita orang lain. Bukan orang lelaki, orang lelaki dia tak kisah kan. Ada orang tertentu sikit-sikit share media sosial, sikit-sikit media sosial. Tak ada media sosial susah. Lepas tu tengok orang lain punya, sakit hati pula dengan orang macam-macam kan? Resepi keluarga bahagia tu hari ni tajuk dia. Resepi mana senarai bahan, ramuan dan peraturan yang diperlukan dalam menyediakan sesuatu. Dan biasanya dikaitkan dengan makanan. Tapi nak bagi sedap tajuk ini, dia jadikan resepi keluarga bahagia. Keluarga, satu kumpulan manusia dihubungkan melalui pertalian darah ataupun perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat dan sebagainya. Bahagia pula suasana senang dan aman, aman damai serta gembira. Apakah kunci kasih sayang keluarga? Tak dengar. Oh, tak, oh, nak kena rapat lagi. Macam okey. Sekejap, Ustaz. Iklan tu terlampu. Oh. Kepada pemilik kenderaan DCH2675. DCH2675 nampak cara Toyota apa ni tahu. Maybe you. Toyota ni. DCH2675 lampu je tak tutup. Minta orang tutup lampu, takutkan balik-balik nak start enjin dah tak boleh start kan. Kan? Tolong tutup. Tak ada memang tak ada orang dalam. Tak ada orang dalam kereta, tak ada orang. Okey. Sambung. Jadi dari mic jauh tadi dengar ke tak dengar? Ke tak dengar langsung? Ke kena start balik semula? Tak ada. Okey. Okey. Jadi bila sebut tentang resepi keluarga bahagia ni, saya pernah bentang paper di Setiawan Perak. Cabaran rumah tangga hari ini ada 3. Cabaran sebelum nak bina rumah tangga ada 3. Cabaran yang pertama, tak mampu. Tak mampu nak kahwin. Cabaran yang kedua, tak layak kahwin. Cabaran yang ketiga, ikhtilat. Yang pertama, tak mampu. Macam mana tak mampu? Tak ada duit, tak ada pitih nak nikah. Dia nak nikah tapi tak mampu. Tetapi tak mampu tu tak apa. Ada setengah orang, macam contoh di negeri Kelantan ni, adalah yang saya tahu beberapa keluarga, kalaulah bakal menantunya tu orang kata mendalam ilmu agamanya, boleh diharapkan dalam bab agama, kadang-kadang mak ayahnya tak apalah. Disebabkan kamu ni pakcik yakin boleh bimbing anak pakcik, memadailah hantarannya senaskah Al-Quran. Oh, macam tu. Dan mudah-mudahan murah rezeki kamu selepas menikah nanti. Tapi tak semua macam tu. Jadi ni dah lah tak mampu, tak ada duit, tak cukup lah. Dimampukan dengan personal loan. Macam tu. Buat loan. Loan pula, loan yang bercampur dengan riba, interest. Bayangkan itu duit yang digunakan untuk memulakan tapak pembinaan rumah tangga. Dah tentu banyak masalah. Macam tu. Yang kedua, tak layak kahwin. Tak layak kahwin. Bila tak layak kahwin ni maksudnya apa? Dia tak ada ilmu tapi nak kahwin. Itu sebab orang perempuan dulu-dulu kan, mak ayah dia cakap, minta maaf lah anak saya ni masak air pun tak pandai lagi, masak nasi pun mentah. Jadi tu alasan lah untuk beritahu anaknya belum bersedia kahwin ataupun dia tak berkenan dengan lelaki tu. Jadi orang dulu-dulu ni gemar berkias pansuri. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dia guna bahasa tersirat. Anak saya ni tak pandai masak lagi. Anak saya ni bangun pagi pun lambat. Baca-baca alasan dia bagi. Tak layak. Malahan tak ada ilmu. Itu sebabnya ada setengah orang ni, kadang-kadang dia tak nak kahwin dengan orang yang muka macam kita ni. Dia tak nak.
dia nak muka international yang metallic tu, yang berkilat kan, dia nak macam tu. Yang negro dia nak macam tu, international Nigeria dia nak macam tu, dia nak yang Zimbabwe dia tak nak, setakat muka Kelantan not my taste, dia kata dia tak nak, kata-kata baru kan, macam tu lah. Kan? Jadi dia tak nak, dia nak yang macam tu, dia nak yang Germany, dia nak yang yang Europe dia nak macam tu kan, yang 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 African dia nak macam tu. Dia terpaut pada lelaki tu, lelaki tu tengah jual jam dekat highway tu, suka lelaki tu. Dia nak lelaki macam tu, teruk tu selera kan? Tapi tak apa. Itu sebabnya kadang-kadang bila masalahnya bila dia kahwin dengan orang yang macam ni, dia lupa. Bila dah kahwin tu, masalah ni nak melayari kehidupan yang berpanjangan, bukan setari dua. Itu sebabnya saya pesan pada ibu ayah, kalau ada anak macam tu, sebab anak-anak ni tak boleh dilarang. Lagi dihalang, lagi dia lari ikut orang tu. Dia lari pergi sana, tiba-tiba dah sampai dekat sana, tiba-tiba dah sampai dekat Lombok, tiba-tiba dah sampai dekat dekat Afrika kan. Hilang anak seorang. Tapi saya selalu pesan, kalau betul lah nak kahwin, letak syarat macam ni lah. Mak tak kisah kalau aku dah itu selera kamu. Saya dah buat dah, anak tu kata. Saya dah buat dah solat sunat istikharah. Saya memang tak nampak apa-apa. Maknanya dia kata, maknanya tak nampak apa-apa sebab gelap orang tu kan. Jadi dia ingat itulah orang ni. Dia kata, okey lah. Jadi cuma letak syarat. Satu je ayah minta kalau kamu nak kahwin dengan dia. Kamu dengan dia, tolonglah. Paling tidak 6 bulan pergilah belajar agama. Sebab jaga kamu, sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Tu yang banyak masalah. Lepas tu bila dah kahwin, laki tu tak semayang atau pasangan dia tu tak semayang, laki tu tak nak mengaji, laki tu tak nak belajar. Lepas tu dia marah. Kenapa lah nak suai semayang pula? Dulu you yang suai masuk Islam, hari dah masuk Islam lah, ni yang suai semayang lu apa? Ada bergaduh. Tu belum cerita lagi yang baru masuk Islam tu lebih taat daripada yang dalam Islam tu. Ada juga tu sebabnya tak layak. Malahan kata Dr. Nik Salida, profesor di Universiti Sains Islam Malaysia, dia kata apa? Orang yang panas baran pun masuk dalam kategori tak layak kahwin. Panas baran. Ada je benda tak puas hati, pukul, tampar. Tu sebabnya masa kahwin, masa akan nikah tu belah berlangsung kan, banyaklah family tak buat ni. Selepas akad nikah, selepas akad nikah akad nikah dah selesai, dia dah baca lafaz taklik lah apa semua, dia dah sign tu, duduk lelaki ni mak ayah pengantin perempuan duduk mengandap pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Ayahnya pun salam lah pengantin lelaki tu dengan ini secara rasminya, ayah serahkan anak ayah kepada kamu, jagalah dia baik-baik. Pagi tadi saya cerita pasal apa? Pasal amanah. Itu amanah lah tu. Ayah serahkan anak ayah kepada kamu, jagalah dia baik-baik. Kalau dia buat salah, tegurlah dengan baik. Jangan kamu pukul dia. Ayah sendiri jentik pun tak pernah ada ayah. Wahal dia belasah budak tu, memang teruk dia kecil lagi. Tapi cerita macam tu lah. Mana ke amanah tu. Jadi dia akan ingat tau. Dan satu lagi, kalaulah anak ayah ni rindu nak jumpa mak dengan ayah dia, janganlah kamu halang dia balik je. Sebut ni. Orang sekarang lepas kat nikah, Zoom hilang, outdoor tu. Baring-baring nak jalan kereta api tu. Kecoh. Dekat Masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun, sandar tepi dinding. Abang Haji ambil wuduk tu 8 kali dah bersih muka. Tengok. Semualah tu. Dan yang ketiga, saya kata tadi masalah pertama tak mampu, kedua tak layak, yang ketiga ikhtilat. Ini cukup banyak. Ikhtilat ni apa? Sebelum kahwin tak jaga batas perhubungan. Banyak tu. Sebelum kahwin lelaki ni dah dengan perempuan lain, perempuan ni dah dengan lelaki lain. Lepas tu bila kahwin, hari ni dunia tak bersepadan, dasar langit terbuka, maklumat hujung jari, jumpa gambar isteri dia dengan lelaki lain, jumpa gambar video suami dengan perempuan lain. Masalah banyak banyak masalah. Masa belajar lagi dah check in sana check in sini.
Ya, banyak masalah. Ada bayangkan baru ni kan berlaku yang dah ada apa, dah ada berapa orang anak dah, lepas tu dapat tahu, jumpa dekat telefon nama. Gambar-gambar video. Allahuakbar. Ya. Jadi trauma dalam selalu menangis suaminya cerita. Macam mana nak buat ni, isteri saya macam-macam ni. Sini dah macam-macam. Sekarang ni ada banyak pula masalah. Sekarang yang terbaru ada pula kes-kes yang terbaru. Adalah kes swinger. Swinger. Suami tahu swinger? Swinger tau. Suami isteri ni, suami isteri ni dengan kawan-kawan. Kawan-kawan dengan suami ni, suami isteri bertukar. Dia ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang ni, orang ambil isteri orang. Sekarang teruk kan. Tu belum cerita kan baru ni kan, ada delanggan dia iklankan isteri dia, siapa nak bersama dengan isteri saya, ada pula. Isteri saya mengandung 3 bulan, siapa nak? Oh, siap dia tahu. Datang dekat hotel, yang ramai yang pelanggannya international. Bangladesh, Pakistan. Datang bayar 1,500, 2,000 dekat lobi hotel, suami tu bagi kunci. Isteri dah tunggu kat bilik. Saya ingat kan jahiliah pun tak macam tu. Contohlah kalau nak tengok sekarang teruk, lagi teruk dah jahiliah. Dulu orang buang anak macam mana? Dulu buang anak, anak perempuan ni, bunuh anak, anak perempuan. Sekarang tak kira lagi perempuan. Buat tak? Ni bab-bab sama, ya Allah, bab-bab tak tahu nak cakap. Tu belum cerita lagi lelaki dengan lelaki berlaga reket. Lelaki dengan lelaki. Ya, masalahnya yang lelaki dengan lelaki ni masalah, bukannya ilmu agama tak ada. Penuh ilmu agama, hebat, belajar agama tinggi. Saya dapat tahu daripada ada anak apa ni, ada sahabat di Melaka ni, anak dia tu doktor, dia jaga ward HIV tu, dia jaga kaunter HIV tu. Ramai yang datang, 90% lebih orang yang terbabit dengan HIV ni berpunca daripada seks sejenis, bukan sebab dadah. Dan lepas tu dia datang tu relax, dan siap tanya, ada tak adik ke siapa, saya ingat saya nak kahwin lah. Ramai yang orang macam ni kahwin sebab nak cover lain ni. Jangan ada anak, badan sadar. Tu ada kategori pula tu. Dia ada kategori top, kategori bottom. Gaji. Kategori top tu yang badan sadar, yang badan tu atas. Yang bottom yang sotong ni tu. Tu bottom. Bottom saya terkejut lah. Banyak sangat. Itu sebabnya tajuk ceramah keluarga bahagia ni tak pernah tak musahak lah. Dengan pembinaan pembentukan keluarga bahagia. Itu sebab penting. Dan kalau kita tengok kunci kasih sayang dan kebahagiaan keluarga ni adalah nombor satu sekali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah. Kita akan bahagia bila kita kenal dan cinta Allah. Bersama dengan kasih sayang Allah, kita akan beroleh ketenangan, kita akan beroleh kedamaian. Dan kita akan jaga. Dunia ini, kata Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir, Nabi kata. Apa maksud penjara? Maksud penjara, bukan semua benda boleh buat. Bukan semua benda boleh buat. Ada, ni tak boleh, setakat ni je, setakat tu je, setakat ni je. Jaga. Kan, bukan membelasah je, sebab penjara. Dekat penjara lah, mana dia bebas kan? Keluar pun setakat tu je. Makan apa dihidang, makan lah. Mana boleh cakap, hari ni kalau boleh nak nasi ayam, nak peha, cubalah buat. Tak kena penampar dengan pegawai penjara tu. Tak boleh. Macam tu lah. Dan kebebasan sebenar, kata Nabi, kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Mati tu baru bebas. Bebas daripada larangan waktu di hidup tu. Betul? Jadi macam tu kan, dalam rumah tangga, kena jaga lah. Bangun, la ikraha fid din, dia pegang. Tidak ada paksaan dalam beragama, maka tak payahlah semayang. Ada pula macam tu.
Maksudlah ikrah fidin ni tak patut, tak pasal anda beragama ni kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Itu je. Tapi kalau dah masuk Islam ni ikutlah peraturan dia. Macam itulah akhirnya. Ada seorang bukan Islam tanya saya. Dalam Islam ada menyebut la ikrah hafidin seorang. Oh, sebut tu bukan Islam ni, dia sebut ayat tu. Tak ada pasangan dalam beragama. Tapi kenapa bila orang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam, kena masuk Islam? Oh, soalan macam tu. Dia tanya kepada Syamsul Debat, Presiden Alumni Debat Malaysia. Soalan tu dia tanya. Soalan dia, katalah ikrah fidin tak ada pasangan dalam beragama, tapi kenapa bila orang tu nak kahwin, orang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam, kena masuk Islam? Kenapa tak jadi macam di Indonesia lah? Okey je kan, tak payah masuk Islam. Soalan dia. Hanya risau kalau saya tanya, mana saya jawab balik. Jawapan dia, memang tak ada pasangan. Kalau orang bukan Islam nak kahwin dengan orang Islam, dia kena masuk Islam, betul. Tapi kalau dia tak nak masuk Islam, boleh, tak payah kahwin. Simple je. Kalau nak kahwin, masuk Islam. Mana ada pasal lain? Kalau dia cakap leher dia kan, kau masuk Islam sekarang, lainlah. Tak ada. Macam tu je. Tak ada pasangan pun. Nak kahwin, masuk Islam. Itu je syarat dia. Kalau tak nak masuk Islam, tak payah kahwin. Itu je. Oh, sekarang ni ramai orang dia mencabar-cabar hukum kita. Ada satu grup-grup yang tertentu untuk bercakap khalwat adalah hak individu. Orang ada grup bercakap kan? Yang bercakap tu orang Melayu yang mengaku Islam, free hair, tak pakai tudung. Dia kata khalwat hak individu, betul tak? Betul, kalau kau duduk seorang-seorang. Tapi yang kau khalwatkan tu dengan orang pasangan kau tu bukan hak kau lagi, maka kau tak boleh. Itu je. Simple je. Pening kan. Dan grup ni yang tak bertudung tu, dia baca tu dalam Quran. Dalam Quran Allah suruh labuhkan pakaiannya, tak ada sebut tutup aurat pun. Dia baca itu. Orang macam ni dia tolak hadis terus. Tolak hadis terus. Itu yang seko-seko pula kan seorang tu. Yang lahir salah hari bulan ni, dia cakap apa, mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Kan dia cakap kan pasal korban ni kan, Nabi Ibrahim mimpi kena sembelih anak ni, dia kata tu mimpi setan. Gila apa, dia ikut logik dia je. Dia tak baca apa habis sirah tu. Akhirnya Nabi Ibrahim sembelih tak anak dia. Dia nak sembelih, tapi sebelum tu Allah dah gantikan dengan seekor kibas. Bacalah sirah tu, maknanya Allah nak uji. Kenapa Allah uji Nabi Ibrahim macam tu? Allah uji Nabi Ibrahim macam tu sebab pertama Nabi Ibrahim susah nak dapat anak. Bila dapat anak pula, dia tak dapat terus bersama dengan anak dia. Dia banyak kerja dakwah dia nak buat, dia berpisah dengan anak dia. Dan bila dia dapat bermesra dengan anaknya, masa tu perintah Allah sampai. Sebab nak uji, kalau betul kau sayang Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya, kau sanggup tak korbankan yang lain? Tu ya soalan lah. Cakap sayang bini kan? Tapi bini kata, jomlah bang, jomlah bang, saya nak sangat spend masa dengan abang. Kita pula kerja teruk ni, sanggup tak cuti untuk bersama dengan isteri? Cik, macam tu lah. Sanggup, tapi kalau dah setahun cuti, kan, sampai hilang kerja, kena, tak adalah sampai tahap macam tu. Berpadan-padan lah. Kan? Orang perempuan ada sanggup bercuti, sanggup hilang kerja sebab apa? Biarlah saya korbankan diri saya, duduk kat rumah jaga anak-anak, abang gilah kerja. Ada tu pengorbanan. Tu tanda kasih sayang lah tadi. Macam mana kamu mendakwa bahawa kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, kena uji dulu baru tahu. Mengaku-ngaku nama Syamsul Debat, belum diuji boleh berdebat ke tidak? Contohlah orang kata macam tu kan. Jadi jangan diuji tuan. Jangan diuji. Tok guru debat saya ada dekat Kelantan ni, di Tanah Merah. Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Cari. Itu tok guru saya. Jadi semua orang tahu dah, saya dulu di Betes memang pendebat. So dia nak cakap dia hebat debat kalau tak diuji lagi. Betul tak? Macam itulah, tapi itu dululah. Dulu waktu di universiti. Kan?
Nabi mana kata nak kata dia tu hebat bersilat? Kenalah, tengoklah kategori apa. Rupanya dia silat pertunjukan saja, bukannya silat bertempur ni. Dia dapat pingat emas kategori seni, kan? Ha, contoh, bukannya kategori bertempur ni lawan. Dia pingat emas kategori heavyweight, nak bertempur kategori tempur, okey lah. Kan? Masa final tu dikalahkan pesilat Kemboja. Oh, steady dia. Tengok kan? Patah kaki pesilat Kemboja terkejar kan? Ha, okey lah. Contoh lah. Jadi macam tu kan? Jadi taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya kata kunci kebahagiaan rumah tangga. Pertama kunci rumah. Kedua kunci pejabat. Ketiga kunci kereta. Keempat kunci syurga. Kelima kunci spare. Ha. Ustaz, aku pelin tak dengar. Tak dengar juga. Ya Allah, apa? Dekat lagi. Kan, lima kunci. Pertama kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Bangun daripada pagi, solat sama-sama. Kan? Solat sama-sama, zikir sama-sama, doa sama-sama. Yang kedua, hidupkan amalan agama dalam kehidupan kita. Sebelum makan baca doa, macam itulah. Makan ramai-ramai, solat berjemaah, mengaji dan sebagainya. Yang kedua kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Jangan, sebab Nabi pesan cari yang halal, semuanya yang halal itu cukup buat kamu. Apa salah? Yang ketiga, kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci kereta, saya berhasrat untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, rahmah. Saya nak melahirkan anak-anak yang soleh, solehah. Seawal usia anak saya 7 tahun, saya dah masukkan mereka ke pertandingan bintang kecil. Nyanyi masuk macam mana? Masa bakar ada lah sikit. Macam pagi tadi kanak-kanak pertandingan fashion dekat masjid. Nah, ya okey lah. Dekat masjid. Fashion tu fashion berjubah. Tudung ni ikut macam mana tudung mak dia pakai. Kan? Selak sini, tarik sana, tarik sini. Juntai sini. Labuh ni. Tarik pula belah sini. Allah Akbar. Azab betul tengok perempuan pakai tudung. Besar betul tudung tu. Tarik sana, lempar sini, bawa sini, lilit sana. Allah. Setengah jam tudung aja. Buka-buka tudung jadi kenopi. Besar betul. Ini contohlah. Sebaik baik orang lelaki pakai keplekat tu tak banyak cerita. Kalau lelaki macam perempuan, pap tarik sana, tarik sini, pap adalah juntai, lipat sini, letak pula bruj. Janganlah tuan-tuan. Tak ada macam tu setakat ni. Orang lelaki senang je. Jadi seterusnya kunci apa? Yang keempat kunci syurga. Nak masuk syurga, satu tiket dan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyak. Dan yang kelima kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, mak ayah ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, baru dia function. Taatlah kepada Allah. Kita hanya takut kepada Allah, perjalanan Allah yang susun. Perkahwinan ni merupakan satu ibadah terpanjang sebenarnya dalam kehidupan kita. Daripada kahwin, akad nikah, semua kalau niat kerana Allah, oh pahala ibadah. Betul. Ni kahwin, dah kahwin pula bawa isteri datang ke kuliah. Bawa isteri datang. Pergi ke masjid, semayang sesama. Nanti tunggu kat sini ya. Abang jangan lambat tau, saya rindu dengan abang. Contoh. Kan main lagi. Jadi betul, baru betul dekat masjid. Tunggu kat parking. Lepas tu lambat abis ni. Dia kata kenapa lambat? Tadi abang jumpa imam je tadi. Ya tu. Kita tengok perempuan lain. Saja manja-manja. Kan? Bawa. Ni suami je datang masuk, datang kuliah kan, kan tak bawa isteri. Orang perempuan macam tu juga. Bangun pagi sembahyang subuh, bangun seorang-seorang. Sedangkan semua tu ibadah. Bangun be, bangunlah be. Be subuh. Be. Kalau macam tu dia cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Ha, jangan.
Suami pun kata, kamu ni mengejut ke mengajak ke? Jadi dalam bab ni, sebenarnya perkahwinan ni ibadah terpanjang dengan satu syarat, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Kahwin benda baik, caranya betul dah, nikah apa semua okey dah, tapi kita terlupa niatkan Allah. Sayang tu, sayang. Itu sebabnya kalau imam tu, kalau dia tanya, nak tanya, dia temuduga budak nak kahwin, kenapa kamu nak kahwin? Umur banyak dah, ma. Itu sebab kahwin. Bila nak kahwin? Dan kenapa kamu nak kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Sebab tu kahwin. Kenapa kahwin? Geram tengok budak perempuan lagi tu. Kenapa kamu kahwin? Mak bising. Mak memang bising saja. Mak ni kalau tak bising, bukan mak namanya. Yang pada dulu, mak ni bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Dah salah pula beranak tu. Jaranglah nak jumpa. Kalau imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya macam tu. Sebab dia dah tak ada jawapan lain kan. Macam tu lah, tu lah jawapan. Sampai hati abang buat saya gini. Siapa tergamuk abang? Kenapa bang? Kenapa? Apa salah saya? Kerana Allah. Oh, jawapan dia bang. Lepas tak lepas belum tahu lagi. Itu jawapan yang dia ada. Saya bukan mengajar ni tau. Ni contoh. Contoh. Ni ya, syar. Kemudian yang kedua, kunci kasih sayang, menzahirkan nikmat kasih sayang. Selalu cakap sayang. Nabi pun tengok, Nabi panggil isteri dia, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Kita cubalah buat macam tu. Wahai pipi, tak apa pipinya kau ni, tak tahulah, tak tahu kala apa, tak tahulah kan. Janji ada kala, sudahlah. Kemudian macam mana isteri Nabi panggil? Ada apa wahai Rasulullah? Pangkat Nabi panggil. Jadi orang perempuan panggillah pangkat suami. Ada apa wahai suamiku? Oh, macam tu baru betul. Janganlah sebut pangkat kerja tu. Ada apa wahai pemandu Grab? Apa benda macam tu? Ada apa wahai suamiku? Suami yang ku cintai. Betul. Ini perkenalkan, inilah pemaisuri hati saya. Mak cara perkenalkan isteri dekat orang, pemaisuri hati saya. Ya, betul. Saya pun panggil isteri saya pemaisuri. Pemaisuri hati abang, apa cerita? Macam tu. Buat macam tu. Janganlah tiba-tiba buat puji. Saya kena maksud saya, oh ya Allah, cantik rumah kita ini. Mengasihlah isteri abang kena hias rumah ni macam ni. Puji. Sedap isteri abang masak. Tapi ni kena hati-hati tau. Sebab nak puji isteri masak ni hati-hati. Sebab kita dah lama tak puji, tiba-tiba kita puji. Sedap masakan malam ni, special sungguh. Wah, marah ni. Mentang-mentanglah janda sebelah rumah dia bagi. Kata rupanya hari tu bukan dia masak. Tanya dulu, ni siapa masak sedap sangat? Saya lah masak. Sedap sungguh. Macam tu. Tak pernah abang rasa makanan sesedap ini. Macam tu kan. Tapi lah, ikutkan orang perempuan kena ingat ni. Orang lelaki berhak tegur masakan isteri dia. Kan? Tak sedap lah. Kan? Macam masin sangat lah. Nak sedap masak sendiri. Mulut kau. Jangan macam tu. Cuba tengok kan. Kalau suami tegur, macam masin sikit lah. Ya ke bang? Sorry lah bang. Tak apa, sorry tau. Sorry tau. Tak apa, saya adjust sikit. Bawa ke dapur, adjust boleh. Kan, kasih sayang ni kan, adalah merupakan hadiah daripada Allah SWT kepada setiap hambanya. Kasih sayang jika tidak dimulakan oleh ibu bapa ketika proses anak sedang membesar, mustahil untuk kasih sayang tersebut mengalir dalam diri anak hingga mereka dewasa. Kalau kita tak cakap kasih sayang anak kita, susah. Ini cakap.
Orang dulu-dulu lain. Orang dulu-dulu tak cakap tapi kita faham. Orang dulu-dulu kan, mak kita marah ni, balik lambat, main bola sampai pukul berapa, pergi mandi, lepas mandi kan makan. Oh nampak, darah mak marah dia suruh makan. Nampak, darah mak marah suruh makan, ujung tu makan. Macam tu. Ini tak ada. Hari ni tu sebabnya pernah sekali sahabat Nabi nampak Nabi, Nabi cium anak dia. Tengok Nabi bergurau. Pemula Nabi bergurau. Bergurau anak dia naik atas belakang dia. Main cucu, anak cucu dia main kepala. Kenapalah Rasulullah biarkan anak dia main kepala dia tu. Nabi jadi macam kuda tau. Lepas tu tangan tak semena-mena semua berbaris. Nabi cium dahi seorang-seorang. Cium pergi, cium pergi. Menangis sahabat tu. Sahabat kata, aku sendiri tak pernah cium anak aku Rasulullah. Nabi kata apa? Mala yarham la yurham. Sampai tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Banyak kes. Kalau saya pergi kat rumah Sri Kenangan kan, rumah Sri Kenangan. Saya pernah pergi kat satu rumah Sri Kenangan ni, rumah orang tua. Penguasa yang jaga tempat tu dia kata, kebanyakan, yang ramai lelaki daripada perempuan kat sana. Kebanyakan kes, masa muda tinggalkan anak isteri sebab nak cari duit, nak cari kesenangan. Tapi bila dah tak larat pun nak balik kat keluarga, keluarga dah tak boleh terima. Itu sebab dia tercampak dekat rumah orang tua. Itu sebabnya kena jaga. Sebab kasih sayang ni kena zahirkan. Sayang anak mak kata. Sayang anak ayah. Tapi kalau dah berpuluh tahun tak bercakap, tiba-tiba anak tu SPM, dah 3-5 pun cakap, "Mes ni mak nak peluk." Memang lari budak tu. Dan tu sebab kena biasakan daripada kecil. Kematangan emosi kan? Dalam konteks keluarga, ibu bapa, individu yang telah mencapai kematangan emosi lebih baik pada anak-anak. Tu sebab kita jadi teladan pada anak-anak. Bukan kita lebih teruk daripada anak-anak. Kita bergaduh, bergurau dengan anak, main apa, main satu permainan, lepas tu kita kalah, kita pula marah dengan dia. Kita pula pukul dia. Apa hal pula ni? Ni nak main bergurau-gurau lah. Kan, bergurau, terkena pula mak. Aduh mak, kena tampak pula kan. Dia tampak, kau pun masalah kau nak bertumbuk. Nak bertumbuk pula dengan anak dia. Bukan, maknanya itu sebabnya kematangan emosi mak ayah patutnya lebih hebat daripada anak-anak. So anak-anak tu dia akan kawal. Ada sekali tu anak tu balik rumah. Bodoh, cikgu tu bodoh, bodoh cikgu tu. Nah, kenapa pula cikgu tu bodoh? Tak boleh lah, cikgu tu tanya soalan. Lepas tu tak boleh jawab. Lepas tu tak boleh jawab, semua orang kena berdiri atas kursi. Dia kata macam tu. Tindakan salah yang pertama, dia menangkan budak tu. Kurang hajar punya cikgu. Cikgu tu tak tahu ke ayah kau ni siapa. Itu merosakkan anak. Yang kedua, dia berlawan dengan anak tu. Kau berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Itu pun tak boleh. Tapi yang penting sekali, kena sedarkan anak tu kesalahan yang dia buat. Ayahnya pun tanya, kenapa ni? Tak lalu lah cikgu tu, kenapa? Yalah cikgu tu tanya soalan. Lepas tu semua tak boleh jawab. Okey, sekarang ayah nak tanya. Cikgu tanya soalan apa? Adalah pasal subjek ni. Dan ayah nak tanya, cikgu ada suruh baca tak benda tu? Ada. Bila? Minggu lepas. Habis Alung dah baca belum? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya soalan tu dekat Alung, Alung boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Alung suruh ke berdiri seorang-seorang ke berdiri ramai-ramai? Senyap dia. Itu lain. Tapi sebenarnya mesti sampai. Sebab cara nak tackle masalah anak ni, kematangan emosi kita berbeza daripada anak-anak. Nampak tak? Itu sebabnya kadang-kadang dulu kita marah kan? Aku geram. Mak, jangan tolong orang ni mak. Jangan bagi muka dekat orang tu. Tapi mak kita jangan. Kesian orang. Tetap mak kita tolong orang tu. Orang tu kutuk mak kita macam-macam ni. Macam-macam. Tapi bila kena kenara mak orang tu, mak kita tetap pergi tolong. Nampak tak? Sebab apa? Kematangan emosi. Tak pernah dia membalas dengan kejahatan. Tapi dia balas dengan kebaikan. Itu kematangan emosi. Begitu juga keharmonian keluarga. Allah ajar kita untuk sayang semua orang. Allah tidak suka mereka saling bermusuhan dan memutuskan persaudaraan. Usaha menjaga cinta kerana Allah, yang pertama, sentiasa utamakan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat murka, membuat marah Allah, meraih keredaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang sebelumnya meredainya menjadi murka kepadanya. Namun barang siapa yang diredai Allah walaupun dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan meredainya dan meredai kepadanya orang yang pernah dimurkainya, sehingga Allah memperindahnya, memperelok ucapannya dan perbuatannya dalam pandangannya. Riwayat Tabrani. Contoh yang berlaku macam ni. Suami nak kahwin, ya, suami ni kahwin, kahwin dengan perempuan ni. Mak dia kata, kau ceraikan isteri kau. Drama Melayu kan macam tu. Drama Melayu selalu macam tu. Cik tengok, tak kira lah wanita syurga ke, kan, lelaki itu ke, ha, tak kisah. Aku bukan ustazah, ha, dua darjat, ha, macam tu lah. Saya tahu tajuk je, saya tak tengok orang share dan TikTok. Kau cerai, kalau kau betul-betul nak dengar kau ni anak mak, kau ceraikan bini kau. Oh, nampak? Ingat, cerai isteri yang tak bersalah apa-apa, kan, akan dapat kemurkaan daripada Allah. Tapi kalau tak cerai, dapat derhaka ibu. Antara derhaka ibu dengan murka Allah, kena pilih murka Allah tu dulu, baru derhaka ibu. Tetapi kena usaha. Itu artinya Allah Ta'ala kata Allah akan memperindahnya, memperelokkan ucapannya dan perbuatan dalam pandangannya. Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk pujuk mak kita. Macam tu. Yang mak pun janganlah berat sangat. Pergi kuliah agama hari-hari. Lepas tu sahun anak, aku tak halalkan susu aku kat kau. Mak ni punya perangai. Nah, elok halal kau haram kan? Kan? Banyak lagi benda lain boleh sebut. Kenapa benda tu? Dah elok pahala dah benda tu. Jangan susah-susah. Macam bagi nafkah kan? Bagi nafkah. Mak kena faham lah. Gemas nak terasa hati untuk benda yang tak ada apa-apa. Seorang anak dalam bab nafkah kena utamakan isteri dan anak-anak dia dulu, baru mak dia. Kena faham tu bab nafkah. Mesti utamakan isteri dan anak-anak dia dulu, barulah mak ayah dia. Sampai hati kau, wah, mak dia kata, aku yang membesarkan kau, aku hantar kau pergi belajar pandai-pandai. Kau boleh lebihkan isteri kau daripada mak kau. Oh, susah. Jadi susah anak tu. Mana? Ha, jadi anak ni kena faham. Lepas tu adalah anak je kak. Macam mana saya nak utamakan isteri saya, ustaz? Gaji saya cukup. Tapi mak saya, takkan saya nak biarkan dia? Saya kena utamakan mak saya. Alah, utamakan isteri dulu. Tapi kalau tak cukup, kau patut fikir sebelum kau kahwin. Bukan dah kahwin, baru fikir. Apalah. Dan seorang ibu yang belajar, ada ilmu, kalau anaknya bagi duit belanja pada ibu dia, ibu, mak, ni duit belanja untuk bulan ni. Mak dia katanya, ni kau bagi duit kat mak ni, anak isteri kau lepas ke tidak ni? Soalan dia. Alhamdulillah mak, isteri anak semua settle. Alhamdulillah lah kalau macam tu, terima kasih lah. Kau bagi mak, murah rezeki kau nak. Tu dia, macam tu. Mak tak kisah, kau tak bagi mak duit belanja pun tak apa, yang penting kau tanya khabar. Betul macam tu? Tak ada duit mesti bagi. Mak tu lah. Bagi ikut kemampuan anak, jangan susahkan anak. Bila anak tu bagi walaupun sikit, hargai. Nian yang paling sikit bagi anak ni sialung kau lah. Paling sikit bagi, beritahu kat semua anak. Jangan. Kadang-kadang nampak je sikit. Kadang membeza-bezakan anak seorang doktor, seorang lawyer, seorang engineer, seorang tokoh korporat. Yang seorang tu je yang duduk rumah menyusahkan orang, tak habis-habis. Kau bila nak duduk rumah menyusahkan aku, eh, mati lagi baik. Bayang kau cakap anak macam tu. Rupa-rupanya, bila kita sehat, kita tak sehat, kita terlantar, barulah kita tahu. Yang duduk rumah itulah yang jaga kita. Dia yang mandikan kita, lap-lapkan badan kita, ambilkan wuduk untuk kita. Kita dah tak boleh bangun, dia yang suapkan makan minum. Allahuakbar. Yang doktor lawyer tadi sibuk. Doktor lawyer tadi tak biasa. Kotor. Dah lah mak tu stroke.
Mak nak apa mak? Mak cakap je mak nak apa. Mak dia kata, yelah yelah, nanti saya belikan. Kawan pun tanya, mak kau cakap apa? Dia nak jambu batu. Oh, dia boleh faham lah. Nampak? Nampak macam tu. Rupanya dia guna duduk rumah. Faham dia. Yelah mak, nanti saya belikan. Atau apa pula? Dengan asamnya sekali. Asam tu bukan dengan buah je. Mana kita tahu? Hebat kau, kau boleh tahu mak kau macam mana. Tak, kadang kena, kadang tak kena. Itulah. Tak apalah. Nampak tak? Ada tu sebab kan? Tak ada Tuhan jadikan satu benda tu sia-sia. Itu dia. Kau sentiasa mendahulukan Allah dalam cintanya. Macam mana lagu demi cintaku padamu, ku korban jiwa dan raga. Macam mana kau korban jiwa raga? Untuk siapa? Bukan untuk Allah Taala. Allah Taala dulu katanya kan, sayang kat bini, sayanglah. Dulu elok datang masjid. Umur dia dah 75 tahun. Daripada umur 50 tahun datang masjid. Kahwin langsung tak datang masjid. Dah umur 75 kahwin, dapat isteri pula 25 tahun. 75 bini 25 tu yang tak jumpa pintu keluar tu. Kan? Dia berada dalam dunia sendiri. Sidai kain sama-sama. Mandi sama-sama. Allah. Bahagia sungguh. Jadi jangan sampai jadi macam tu. Kan? Mendahulu Allah dalam cintanya. Menjadi peraturan Allah sebagai pijakan dan setiap gerak-geri dia. Ingat Allah banyak. Bila suami isteri sentiasa mendahulukan Allah, sesama taati perintah Allah menjauhi larangannya, maka rumah tangga akan sentiasa dipelihara Allah dan sentiasa dalam kebaikan dan keberkatan. Ingat tak kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf terkenal dengan apa? Dengan ketampanannya. Nabi Yusuf, siapa yang gila-gilakan dekat Nabi Yusuf? Siapa nama dia? Zulaikha. Zulaikha cukup suka. Sampaikan siapa yang cerita kat dia, tadi aku nampak Yusuf dekat pasar, dia bagi gelang. Tadi aku selisih dengan Yusuf, tampan betul dia, dia bagi rantai, dia bagi kekayaan dia dekat orang yang nampak Yusuf macam tu punya suka dia dekat Nabi Yusuf ni. Dan dia sampaikan fitnah Nabi Yusuf lah masa tu. Dia nakkan Nabi Yusuf. Dia nak jaga nama dia, tapi masa tu orang perempuan tu ramai yang mengutuk. Tak sangka gatal Zulaikha ni, kata macam tu lah, orang bekau macam tu lah. Lepas tu dia panggil semua perempuan, suruh potong bawang depan dia. Lepas tu dia panggil Nabi Yusuf lalu. Nabi Yusuf lalu, ramai yang terpotong jari sendiri sebab terkejut nampak ketampanan Nabi Yusuf. Macam tu lah. Bekal Yusuf bacok ni, Nabi Yusuf. Jadi akhirnya Zulaikha masuk Islam. Dia menjadi isteri pada Nabi Yusuf. Ini ringkas cerita lah. Buka dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kita akan jumpa macam mana Zulaikha ni akhirnya masuk Islam, jadi isteri pada Nabi Yusuf. Tapi apa yang berlaku? Dia mengasingkan diri dia di dalam bilik. Dia tak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Wahai rumah. Bila Nabi Yusuf ajak masuk dalam bilik bersama dengan dia, dia tangguhkan bawa ke malam. Bila waktu malam Nabi Yusuf panggil dia masuk dalam bilik, dia tangguhkan sampai ke esok pagi. Dia mengelak aja. Sebab apa? Sebab dia bimbang kalau dia terpandang wajah suami dia, dia akan melebihkan kasih sayang suaminya berbanding Allah Ta'ala. Macam tu sekali. Sampailah Nabi Yusuf bagi tahu, kau masuk dalam bilik bersama dengan aku kerana Allah memerintahkan, kerana daripada rahimmu nanti akan lahirnya nabi-nabi yang lain. Barulah dia dengan penuh senang hati dia masuk dalam bilik bersama dengan Nabi Yusuf sebab perintah Allah. Nampak? Kita dapat tak macam tu? Tak ada. Handsome pun tak sebab pun tak salah. Kan, tapi kadang-kadang dia terlampau sayang dekat orang tu sampai sanggup buat sumpah palsu dan sebagainya. Awaklah satu-satunya mati pun macam tu cerita dia. Tapi dia lupa pada Allah. Ketiga, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah setiap kesempatan berusaha. Macam mana dia kata mendekatkan diri kepada Allah? Macam mana dia kata dia sayang Allah, keluar duit untuk korban pun tak sanggup? Kan, tak boleh masuk seekor, masuk satu bahagian.
Tak boleh masuk satu bahagian, tak apalah, bagilah duit belanja sikit kat masjid ni, ada RM200 buat campur-campur, buat masak-masak untuk orang masjid tu, orang yang datang makan nanti, masak untuk orang yang kerja korban ni. Tak boleh tak? Tak apa, tolong semelihkan binatang korban. Tak pandai semelih, pegang kaki lembu tu, bunyi tumbang. Ada orang cakap, siapa yang ada penyakit angin pasang, pegang kaki lembu tu tak payah ikat, InsyaAllah boleh selesai. Bukan angin pasang kan, dengan latu-latu hilang. Gurau je. Tak boleh pegang kaki lembu, tak apa, tepuk-tepuk lembu tu. Bila tu, tak boleh, tak apa, tolong tarik lembu tu, seret lembu tu, bila lembu tu dah sebutah tumbang. Tak boleh, takbir ramai-ramai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu sembelih tu. Tak mampu juga, tolong lapar. Lapar pun tak boleh, tak apa, tolong timbang. Sekilo, 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 dah timbang lagi kat jiran. Tak boleh juga, masukkan, tolong packing, masuk dalam plastik. Tak boleh juga, last kali, pergi hantar kat rumah jiran. Tak boleh juga, berhenti jadi orang. Kalau tak boleh juga. Macam tu kan. Sebab di Kelantan ni tak ada masalah. Kelantan ni Aidil Adha meriah. Meriah dia ada dah. Tahniah lah saya ucapkan. Sampai pagi tadi saya masih rasa lagi jamuan pun pakai daging korban. Saya rasa malam ni pun ada harapan. Ada harapan. Sebab daging korban ni sedap. Lain sedapnya. Sebab sebab ramai yang tak tahu, hari raya Aidil Fitri kita meraihkan kemenangan melawan hawa nafsu kita. Dan bila dah berjaya pada hari raya fitrah, kita kembali jadi fitrah, pelaksanaan dia Aidil Adha. Itu dia nampak tak? Dia punya kesinambungan dia Aidil Adha. Apa kesanggupan yang sanggup kita lakukan kerana Allah? Tak mampu Ustaz, saya tak mampu nak masuk korban, macam mana? Astro full package. Kau boleh bayar konsisten istiqomah, bayar Netflix RM40 sebulan. Top up tiap-tiap minggu, kerana seminggu 2-3 kali top up, sebab nak tengok YouTube, nak tengok TikTok. Macam mana cakap tak mampu, sport ring lah tu tukar. Yang Kelantan ni lagi pula, lori pun tukar sport ring. Gila betul. Dengan van kan, van tukar sport rim dengan speaker dengan apa, boleh tukar. Apa sal masuk bahagian? Jangan main-main. Hanya main, Allah Ta'ala dah sebut dah tu kan. Nabi beritahu, barang siapa yang mempunyai kelayakan, kemampuan, tapi tidak menyertai ibadah korban, usahlah dia hampir di tempat solat kami. Jom. Nak tipu siapa? Jangan cakap tak mampu, tak mampu. Kan? Benda lain boleh. TV satu dinding boleh bayar. Siapa ni? Banyak benda kita boleh bayar. Oh, perempuan lagi lah. Barang rumah sampai keleng. Ya Allah. Kalau tengok meniaga dekat Wakil Cik Ir. Beli gapo bang? Aku tak tahu nak tengok dia ke tengok gelang. Tak tahu. Tapi bukan semua lah. Bukan semua. Dia boleh cakap tak mampu, tak mampu. Mesti mampu. Kemudian melibatkan Allah dalam suka dan duka, sebagaimana firman Allah SWT, tidak ada satu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, mesti akan berikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Kemudian sentiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikan keluarga. Doakan untuk keluarga. Ya, tuan. Kadang-kadang ni bila doa untuk keluarga, dan keluarga sendiri pun tak nak join. Buat kenduri tahlil arwah, doa selamat untuk keluarga, tak dapat, sekejap pun tak dapat. Sibuk tu. Inilah dah hal. Bukan lama pun. Paling lama pun sejam lah. Lama sejam. Ya tuan-tuan, tuan-tuan kalau pergi kenduri tahlil, tuan-tuan datang lagi 9 ni tengok. Mana pendek-pendek zikirnya, main panjang. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Zikir dia banyak. Siapa yang pernah pergi di 9 dia tahu. Nak pula pondok-pondok dekat belah-belah Seremban, pondok Rasah, Arwah Syekh Murtadha dulu kan. Panjang zikir.
Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala, Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Banyak, banyak zikir. Sampai last tu, afdhalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Semua dah pergi. Wah, dah nak doa dah tu. 1,000 kali pula tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama makin lanjut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang, la ilaha illallah. Maknanya dah penat tu. Tapi kata arwah Syekh Murtada dulu, dia kata apa? Kalau tak sebab tahlil tu, belum tentu lagi dekat rumah dia buat sebanyak tu. Betul juga kan? Kalau sendiri-sendiri lah kat rumah, melainkan orang sini saya tahu, dalam perjalanan balik, naik motor zikir, saya tahu, dalam kereta zikir. Tadi kereta yang tak tutup lampu tadi sebab zikir, tapi lupa tutup lampu. Zikir. Kan? Tapi betul. Ada kata arwah Syekh Murtada tu, biar dia doa, zikir, doa apa panjang, barulah berbaloi lauk udang galah kat dapur tu. Dia kata, ha, kan? Lauk kan main meriah, zikir kejap-kejap je, biar panjang. Liman kana arjullaha wal amal akhir wa zakarullaha kathira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, kita tengok dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Dua pahala paling besar kena tahlil. Pertama, zikir. Yang kedua, makan. Sebab tuan rumah sedekah bagi kau orang. Jangan kesian, makan betul-betul. Sebab tu memang dah niat sedekah. Kan? Itu dia. Dan berdoa kepada Allah. Minta kebahagiaan keluarga. Dan sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya doa yang segera dikabulkan adalah doa seorang isteri pada suami yang tidak berada di tempat yang sama atau saling berjauhan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar. Macam sekarang lah, saya dekat Pantai Timur, isteri saya di Selatan. Malam ni doa paling power sekali. Jauh, sian, macam mana. Jamah aja gitu. Doa pada isteri pada seorang suami, suami kepada isterinya. Pembinaan rumah tangga menuju ke syurga. Sikit lagi. Sikit. Pertama, didirikan atas landasan ibadah, niatnya kerana Allah. Kedua, mewujudkan penghayatan nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Semua menyeluruh. Rumahnya, sistem dalam rumahnya. Itu kena tengok tu. Cuba tengok rumah. Kalau buat rumah macam cantik, surau lupa buat. Buat rumah lawa-lawa, ubah suai sana, ubah suai sini. Ruang solat tak disiapkan. Sudahnya semayang macam rumah-rumah yang rumah pasang siap, rumah yang dah siap ni, design ni kita tengok kat KL ke mana. Dia dekat bilik tidur tu dah ada, dah lekuk ni, kepala katil masuk sini, wardrobe letak sini. Sudahnya semayang depan jamban, depan pintu bilik air, tu je ruang solat. Sebab jadi kalau ada rezeki, buatlah ruang solat, bilik untuk solat. Buat. Kadang dia tak buat benda tu. Biasakan diri tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kan, sakinah mawadah warahmah. Kan, adanya perasaan belas, salah warahmah ni, perasaan belas, simpati pada pasangan. Maksudnya bukanlah kesian, makna tak sanggup tengok isteri ni susah, tak sanggup tengok suaminya susah. Tu bila dia sayang pada suami dia, tak sanggup suami dia susah, tengok suami dia balik, terus siapkan, bang, ni air untuk abang minum, macam tu. Dan siapkan airnya, siap dengan aisnya, dengan payung. Ada payung cawan. Contohnya lah, maknanya suami tu dia buat yang terbaik untuk suami dia, tolong menolong. Nampak kalau suami balik, nampak rumah bersepah, jangan bisik, tolong kemaskan. Itu je. Ini sebab kesian isteri aku, berterabur ni sebab dia tak sempat kemas, agaknya sibuk sangat dia ni. Ini marah bersepah, aku tak nampak, aku kena penat kusut tau tengok berterabur. Marah. Suami pula ada OCD, penyakit OCD kan, dia tak boleh tengok benda berterabur. Tak apalah, kemas lah. Janganlah banyak cerita. Memiliki keperluan yang mencukupi, kan?
Allah Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Boleh cari, tak ada masalah. Tapi jangan sampai buatkan kita lupa pada Allah. Menghindari hal yang tidak sesuai dengan kehidupan Islam. Buang seperti ini hiburan-hiburan yang tak sesuai dengan roh keislaman. Hiburan yang melampau, pergaduhan yang keterlaluan. Jangan. Tengok hari ini, tak puas hati bunuh. Tak hati bunuh. Marah isteri tutup fasa, dia bunuh isteri dekat hotel tu, dekat Perak hari ini. Suami tu datang menyerah diri dah. Macam mana? Dia marah sebab dia pujuk, dia pergi ke hotel dia nak pujuk isteri dia. Tapi isteri dia tak nak. I don't care. Oh, macam tu lah kan. Akhirnya sekarang sampai tahap tu melampau. Sangat Islam tak jam macam tu. Menghalang ahli keluarga dari pengaruh lingkungan yang buruk. Jangan. Kadang hari ni tengok anak-anak. Anak-anak bila dah ada akaun, akaun media sosial, buat live. Anak-anak buat live. Ada sekali tu budak perempuan buat live, sikat rambut buat live. Lepas ambil baca komen, kita single lagi. Apa? Cantik, makasih. Nyampak. Yang saya pula masa tu tengok live dia tekan Pak Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak tekan Datuk Kazim, mari menyusun, tengah menyanyi Datuk Kazim. Pak tekan Ustaz Haslim Bollywood kan, dengan mengaji ni dengan apanya. Hoi Abdullah Khairi, kawan saya kan. Sekali tertekan satu live yang budak tengah sikat rambut tu, Zah Samsul Debat join. Budak perempuan ni, dia tengok kita lah. Barulah kelangkabut, mana nak keluar ni, mana nak keluar. Kan tengok tu, benda macam tu. Kadang orang kita ni itulah, ingat tiga perkara jangan share dalam media sosial. Orang perempuan ingat ni saya cakap, tiga perkara jangan share dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan dalam media sosial. Macam kau seorang lelaki pegang tangan suami dekat handbrake, imamku. Budak-budak yang belum kahwin pula nampak lelaki handsome, imamku bergetar tulang rusuk. Nampak lelaki tak handsome, pengusi khairat kematian. Untuk orang ni jangan kongsi kebahagiaan. Alhamdulillah, anak saya dapat 10 A daripada 9 subjek. Macam mana pula? Gembira sangat anak Rizal Peksa bagus. Alhamdulillah, isteri saya telah pun selamat melahirkan anak kami yang ketujuh. Bayi yang comel ini dengan seberat 6.5 kilogram. Gila betul. Besar betul budak tu. Kan? Jangan share-share. Sebab belum tentu semua orang suka dengan apa yang kita share. Kita mengundang penyakit lain. Orang nampak, orang sakit hati. Kita tunjuk kita bahagia sangat, kawan tu pula belum paham cerai. Dia baca macam kau seorang lelaki, kau tengoklah mesti banyak masalah. Yang kita tak tahu, ada di kalangan kita ni kekasih Allah cakapnya makbul. Terus makbul. Malah macam kau seorang ada baby, tengoklah banyak masalah budak ni. Angin pasang, kembung, rumah dia. Sebab apa? Mulut dia tadi tu. Tu sebab jangan share-share, pertama. Kedua, jangan share tentang harta benda. Jangan. Alhamdulillah, siap juga teratak burukku ini. Wah, besar, buruk apa? Ayat menyakitkan hati orang. Alhamdulillah, dapat juga mencapai cita-cita beli motor besar Harley Davidson dalam kurungan Kawado. Wajar. Lepas tu orang marah lah, tak ada apa insiden, babul. Hati-hati tu kedua. Dan yang ketiga, jangan kongsi dalam media sosial. Keluarga kita jangan share. Inilah suami saya, macam tu kan.
Ada orang tu pula ambil kesempatan tuan-tuan. Siapa nak tengok muka isteri Samsul Debat? Muak tu tunjuk. Keluarga Samsul Debat mengucapkan selamat tahun baru. Masa bila aku buat ucapan tu? Jangan share. Inilah anak saya yang baru balik pada luar negara. Tak perlu. Tak perlu. Ini saya nasihat ni. Nanti kalau ada masa, buka dekat YouTube Samsul Debat TV. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Nah, dalam tu saya share panjang pasal penyakit AIN. Sampai kan di luar, di Yaman, baby baru lahir pun dia ambil celak tulis tu. Subhanallah, alif lam nama Allah, supaya sebelum orang puji anak tu dia nampak tulisan Allah dulu. Tu sampai jam tu sekali. Sifat kasih sayang yang diridai Allah, mencintai Allah dan Rasul, mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat, menyayangi saudara seagama. Dan insya-Allah sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah pula, cinta yang melampaui batas syarak, kasih sayang demi kepentingan kebendaan pun dimurkai oleh Allah. Suka kat orang tu sebab orang tu ada duit, jangan. Dan begitu juga sayang secara keterlaluan, mengutamakan kasih sayang yang lain itu melebihi daripada yang sepatutnya. Jadi tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan daripada pagi tadi dah ada program macam-macam kan, termasuklah malam ni, saya doakan mudah-mudahan kita berjaya lah mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan kita dapat membentuk keluarga kita menjadi keluarga syurga. Mudah-mudahan. Itu sebab doa itu penting. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Penting doa itu. Dan biar anak-anak isteri ini menjadi penyejuk mata pada kita. Bawa ke arah ketakwaan. Kita doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan. Jadi rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Cara pandang yang mana menyukarkan saya meneruskan lagi ceramah saya. Dan malahan saya dapat perkabaran bahawa makanan dah tersedia. Jadi makruh ceramah lama-lama. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah saya suka datang kemari tuan-tuan. Nanti lain kali panggil lagi. Ada banyak lagi saya nak share. Maksudnya memang kena panggil lagi. Kalau tak nak berebut, panggil kuliah subuh. Cepat sikit dapat. Kuliah lain malam ni kena tahun 2025. Kuliah malam dah habis tahun ni. Tahun depan. Yang panggil ceramah tu yang kata, ni tempat paling lama lah kalau dah 2 tahun. 2 tahun. Setakat ni, kalau ceramah bulan 6 ni, kebanyakannya booking tahun lepas. Yang bulan 6 ni. So, terima kasih banyak lah atas kesabaran. Tapi kalau 2 tahun tu, uish, masa tu nasib tak apa baik. Ada masalah kan? InsyaAllah. Alhamdulillah malam ni kita jumpa. Masjid pun dah siap. Berapa tahun dah masjid ni? Setahun. Patut dah bau kedai. Tanyalah. Datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai masjid. Kita hidup dengan masjid ni. Alhamdulillah. Tanyalah. Saya suka sangat tengok. Memang kalau ambil gambar dalam tak puas tu, cantik macam ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bak kata orang cantik dipandang, orang kata apa? Orang kata, bukan tu, salah pula pantun tu. Orang tak apa, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi itu saja daripada saya.